Musim durian datang lagi. Pada Jumaat lalu, bertempat di hadapan Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya, telah diadakan jualan durian sambil makan percuma. Menurut Fairul Rosli, peniaga berasal dari Petaling Jaya, lebih 2,000 kilogram durian yang dibawa dari Kampung Sempene, Batu Kurau, Perak. Jualan bermula jam 8 pagi, diadakan khusus untuk ahli karya dan penduduk setempat yang tinggal berhampiran masjid. Makan sini kita tak cas. Makan selagi mampu makan. Selagi mampu makan lah. Yang nak buat balik lah, itulah cas. Dekat ni kita bagi lah. Ia memberi peluang kepada orang ramai membeli durian kampung sambil menikmati keenakan Raja Buah. Best. Macam di dorong empat. Isi dia sedap. Ia secara tidak langsung juga dapat mendekatkan mereka dengan masjid. Durian yang dibawa pulang dijual dengan harga RM14 sekilogram. Kita pun dapat tengok buah tu elok ke tak elok, kan? Tapi tu harga dia pun tak mahal lah, okey. Untuk yang kali ni kita bawa satu lori bonded 3 tan. Penuh. Dan takat ni dah separuh, dah selesai lah. Rezeki siapa yang dapat makan, makan-makan, yang bawa balik-balik lah. Jualan durian sambil bersedekah ini amat digalakkan di samping dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk di kawasan kejiranan.